Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta luhuring budi kapraning tentrem. Semoga para pemirsa yang berada di kota dan di desa selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman dan rezeki yang melimpah ruah. Jumpa kembali dengan channel Kalamwati. Kali ini channel Kalamwati membahas tentang watak dan perjalanan hidup manusia berdasarkan neptu weton dan pasaran. Kegunaan mengetahui hari weton kelahiran sebagai bahan untuk memulai menemukan jati diri. Apabila sudah mengetahui sifat dasar dan karakter pribadi, diharapkan untuk bisa merubah karakter yang kurang baik menjadi lebih baik. Apakah masih bisa watak dan kepribadian itu diubah? Tentunya jawabannya bisa. Ilmu pengetahuan tentang weton itu diambil dari sifat dari 4 unsur alam yang sudah pernah saya paparkan dalam konten-konten yang terdahulu. Simak video ini sampai selesai agar bisa memahami dan bisa mencerna tentang penjabaran atau pemaparan watak pal nasib kelahiran Seloso Pon. Hari Selasa itu memiliki watak pemarah dan pencemburu. Luas pergaulannya. Untuk di pasaran Pon, bicaranya banyak diterima orang. Suka tinggal di rumah atau suka menyendiri. Tidak mau memakan yang bukan kepunyaannya sendiri. Suka marah. Jalan pikirannya sering berbeda dengan pandangan umum. Suka berbantahan. Suka ilmu-ilmu yang gaib-gaib. Bakat jadi seniman. Memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Rezekinya cukup. Hastoworo atau padewan yaitu Sri berbelas kasih dan mendapatkan banyak simpati. Yang artinya ini memiliki kasih sayang yang tinggi pada keluarganya. Uas atau Satworo itu uas, burung. Agak memiliki sifat takabur sehingga banyak yang memusuhi. Songoworo atau pedangon yaitu Nuhan. Nuhan itu sama dengan bulan. Memiliki watak selalu berubah-ubah. Indah dan mempesona. Dan memiliki cinta kasih yang besar. Pak Arasan yaitu Aras Pepet. Sering mendapatkan kesialan. Dan sering mendapatkan rintangan-rintangan dalam hidup. Tentunya hal ini juga ada solusinya. Lihat video ini sampai selesai agar mengetahui kapan perubahan-perubahan rezeki weton Seloso Pon atau Anggoro Palguna itu mengalami suatu perubahan. Pal rezeki weton Seloso Pon atau Anggoro Palguna. Di saat umur 0-6 tahun itu mendapatkan nilai 4 yang artinya orang yang memiliki kelahiran Seloso Pon itu di usia 0-6 tahun itu rezekinya bagus dan baik. Orang tuanya rezekinya juga baik karena rezeki ini yang membawa orang tua, lewat orang tua maksud saya. Di usia umur 6 tahun sampai 12 tahun itu mendapatkan nilai angka 5. Ini semakin membaik. Jadi untuk anak yang memiliki weton Seloso Pon di usia 6 sampai 12 tahun itu makmur. Segala kebutuhan anak ini tercukupi. Di usia 12 tahun sampai 18 tahun itu nul. Nul itu memiliki dua arti, yaitu bisa mendapatkan nilai 6 atau 0. Apabila rezekinya itu semakin bagus daripada umur 6 sampai 12 tahun, berarti nilainya 6. Dan apabila merosot itu mendapatkan nilai 0. Di usia 18 tahun sampai 24 tahun itu mendapatkan nilai 1. Di angka 1 ini weton Seloso Pon itu mendapatkan nilai yang sangat kecil
di angka 1 ini angka yang rawan. Selalu banyak kekurangan dalam hal apapun. Dan orangnya akan mengalami kecenderungan yaitu tidak percaya diri. Di angka 1 nilai rezekinya itu juga sedikit. Di usia 24 tahun sampai 30 tahun itu mendapatkan nilai 2. Di angka 2 itu rezekinya membaik dibandingkan di usia 18 sampai 24 tahun. Namun masih banyak kekurangan sana sini. Umur 30 sampai 36 tahun mendapatkan nilai 4. Di sini nilainya akan nanjak lagi dan akan menguat seperti posisi di umur 0 sampai 6 tahun. Tentunya porsinya juga lebih besar. Rezeki sudah di tangan sendiri. Di usia 36 tahun sampai 42 tahun, weton Selasa Pon rezekinya mendapatkan nilai 5. Di angka 5 ini rezekinya sangat bagus. Sering mendapatkan rezeki kagetan-kagetan yang artinya sering mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Umur 42 tahun sampai 48 tahun itu mendapatkan nilai 0. Nah, ini akan kembali lagi seperti usia di umur 12 tahun sampai 18 tahun. Mempunyai dua kemungkinan, bisa angka 6 ataupun bisa 0. Umur 48 tahun sampai 54 tahun itu mendapatkan nilai 1. Dari hal rezeki, dari hal usaha akan mengalami suatu penurunan. Umur 54 tahun sampai 60 tahun itu akan mendapatkan nilai 2. Di angka nilai 2 ini rezekinya akan membaik kembali dan akan menguat kembali. Di usia 48 tahun sampai 54 tahun atau 54 tahun sampai 60 tahun dengan nilai angka kecil. Nah, apa ini sudah bisa dipastikan? Ini nantinya apabila nilai pendampingnya itu lebih tinggi, itu juga tidak akan mengalami suatu keadaan yang susah. Bahkan juga akan bisa membaik. Karena di umur ini kan orang dipastikan yang sudah mempunyai jodoh itu kan masih berjalan kan gitu. Bagaimana di saat-saat angka 0 atau angka 1 itu biar tidak susah? Tentunya harus pandai-pandai beradaptasi pada suatu keadaan yang baru diterima. Itu solusinya. Apabila tidak ada kecocokan dan kesesuaian candraning weton Selasa Pon atau Anggoro Palguna, para pemirsa yang memiliki weton Selasa Pon untuk ngecek ulang benar tidak weton yang dimiliki. Terkadang pada zaman sekarang masalah urusan weton itu sudah banyak yang tidak mencatat dan bahkan tidak mengetahuinya. Dan hal yang perlu diingat, untuk pemaparan weton meskipun sama hari kelahiran, untuk waktu, jam, dan sangat juga akan sedikit berbeda. Demikian pengetahuan yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Tentang kebenarannya para pemirsa lah yang bisa melihat dan bisa menilai. Silahkan like konten ini apabila suka. Dan silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Semoga para pemirsa channel Kalamwati selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging dumadi.